Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa bersama JR di sini. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membagi foto profil, mengganti foto profil pada Steam kita di website teman-teman. Jadi, sebelumnya saya membuat tutorial cara mengganti foto profil di aplikasi Steam HP, lalu di aplikasi Steam komputer. Nah, sekarang saya akan buatkan cara mengganti foto profil Steam di website Steam teman-teman. Nah, langsung saja kita menuju tutorialnya. Nah, bagi yang belum tahu, Steam adalah layanan distribusi digital permainan video oleh Valve. Valve ini diluncurkan sebagai klaim perangkat lunak mandiri pada September 2003 teman-teman. Sebagai cara Valve untuk memberikan pembaruan otomatis untuk permainan mereka dan diperluas untuk memasukkan permainan dari penerbit pihak ketiga. Dan di dalam Steam ini teman-teman, banyak sekali game-game besar seperti GTA 5, PUBG, Counter Strike, Global Offensive dan lain-lain. Cyberpunk di situ kalian bisa membeli game-game tersebut pada Steam teman-teman. Nah, dan jika sudah membeli, kalian tinggal download game tersebut di Steam dan langsung bisa memainkan game tersebut teman-teman. Nah, langsung saja kita menuju Steam website-nya teman-teman untuk melanjutkan tutorial kita. Nah, langsung saja kita menuju profil kita yang ada di kanan atas teman-teman. Nah, di sini kita klik saja foto profil kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan tutorial mengganti ini teman-teman. Nah, langsung saja kita edit profile, lalu kita klik avatar pada general teman-teman. Nah, jika kalian ingin mengupload dari file explorer kalian, yaitu gambar kalian sendiri, kalian bisa langsung klik upload your avatar pada sini teman-teman, di bawah make your profile. Nah, kita upload gambar-gambar yang ingin kalian pakai sebagai Steam profil kalian teman-teman. Teman-teman, saya ingin menggunakan foto ini. Nah, lalu kita klik save. Di sini juga bisa kalian atur ya teman-teman, apakah segini doang, apakah segini doang mukanya doang teman-teman, apakah rambutnya doang segini, ataukah full screen seperti ini teman-teman, atau full profile seperti ini. Nah, langsung saja kita klik save. Nah, kita coba tunggu. Nah, sudah selesai teman-teman, kita klik pada profil kita. Nah, foto profil sudah diganti teman-teman, dan seperti yang sudah saya jelaskan dari dua video yang sama tapi beda platform, kita bisa mengganti foto profil yang sediakan atau yang sudah disediakan oleh Steam. Caranya kita tinggal klik avatar yang ada di bawah general teman-teman, lalu klik see all pada your avatar. Nah, di sini recently upload avatar adalah upload avatar yang barusan kita pakai atau sebelumnya kita pakai. Nah, di sini ada banyak banget game yang ada foto profilnya yang disediakan oleh Steam teman-teman, kita bisa langsung pakai. Contohnya ini teman-teman ya, saya coba pakai lalu klik save. Kita tunggu sebentar, lalu kita klik foto profil kita. Nah, sudah selesai teman-teman. Cukup sekian tutorial dari saya. Apabila tutorial ini bermanfaat, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.